So Yamamoto buang peluang emas, ini kata Aji Santoso. So Yamamoto buang peluang emas, ini kata Aji Santoso. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, buka suara terkait peluang emas So Yamamoto yang terbuang begitu saja saat bertanding melawan Persis Solo. Dilansir dari bolasport.com, laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 1 Juli, berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya. Pada kondisi ketinggalan 0-1, Persebaya memiliki peluang emas pada menit ke-58. So Yamamoto dari sisi kanan berlari kencang menuju gawang Persis. Dia sempat berduel dengan kiper Gianluca Pandenuo. Namun, hadangan Gianluca justru tidak menghentikan laju bola yang mengarah ke gawangnya. So sempat tergulir sebelum kembali bisa mengambil bola, dia kemudian berlari menuju gawang Persis. Menuju gawang kosong, tendangan datar So justru melebar ke sisi kiri gawang Persis dan membuat peluang tersebut terbuang sia-sia. Hal ini tentu jadi sorotan karena So merupakan pemain andalan Persebaya pada Liga 1 musim lalu. Aji Santoso menjelaskan bahwa So Yamamoto dalam kondisi yang baik di laga tersebut. Yang jelas So kondisi mentalnya sangat baik. Penampilan So normal ya. Dia cerita kepada saya sedikit ada yang sakit pada kakinya. Karena temponya sangat tinggi saya menggantikan dia dengan Kasim Botan. Kata Aji Santoso. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satu nyali, Wani.